First, apa yang dia kena tahu, ilmu HR ni dia bukanlah kena tahu sumbernya yang detail tu. Paling basic dia kena tahu macam mana dia nak tahu ambil orang pekerja. Sebab itu basicnya, maksudnya banyak business owner kadang-kadang dia tahu dia kena ambil team tapi dia tak ambil sebab dia tak tahu nak interview. Itu benda basic yang dia kena tahu. So macam mana nak tahu? So sebenarnya banyak benda Google yang you boleh dapatkan info macam mana nak interview pekerja tu. So first tu ilmu yang kena tahu, ilmu ambil pekerja lah. Jadi at least tahu apa soalan-soalan nak tanya pergi masa interview. Itu yang pertama. So yang kedua, you kena ada ilmu leadership sikit lah. So HR ni adalah pengurusan semua manusia, tapi nak menguruskan HR ni you kena ada leadership yang bagus. So satu, yang keduanya leadership. Yang ketiga apa lagi? Ilmu. So ilmu menguruskan pekerja lah, daripada segi bila dia masuk tu macam ni nak menguruskan dia. Jadi ilmu-ilmu apa yang nak diurus tu, uruskan performance dia, uruskan disiplin dia, uruskan training untuk dia, uruskan expectation dia. So benda-benda ni you kena ada at least the basic knowledge lah. You tak perlu nak tahu pun performance management tu kena buat apa, macam mana proses nak manage semua tu, you tak perlu tahu. Jadi you tu dia bagi HR you, tapi sekurang-kurangnya you tahu, oh dalam HR paling kurang you kena tahu apakah benda dalam HR yang ada. Kadang-kadang banyak biasanya dia ingat HR ni hanya buat kira gaji je. I'm here to tell you right now. Tak, HR ni dia lebih besar. Jadi sekurang-kurangnya you ada ilmu apakah itu HR. Dalam HR tu ada apa? So kalau you tahu dalam HR tu ada apa, kan, baru you tahu macam, oh tak lah, bila orang tanya you tu, tak dalam HR ni bagi saya ada ini, ini, ini. Dan bila you ambil team, you tengok benda ni tak ada, so you boleh pergi cari. Itulah sekurang-kurangnya. Yang kalau tak you nak go deep lagi tu, you kena tahu banyak benda lah. You nak uruskan performance, you kena tahu. You nak uruskan team yang baru masuk, you nak kena manage dia punya expectation tu, terpanggil employee engagement. So itu you kena tahu. Tapi yang paling basic, yang kalau kata satu benda, apa benda? So you kena tahu, pergi study sikit apa itu HR. Dalam HR tu ada topik-topik apa. So topik-topik tu lah yang you pastikan nanti HR you buat, ataupun you pergi belajar satu-satu. Sebab kalau you pun tak tahu apa you tak tahu, you pun tak tahu apa you nak kena improve. Right, so itu the basic one lah. Right, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.